akhirnya Cristiano Ronaldo is back. Wow. Jadi langsung aja teman-teman semua, kita bakalan coba menggacha POTW ya kan, seperti biasa. Kita lihat ya isinya apa ya guys ya. Tapi yang penting ada Ronaldo sih kayaknya ya. Woi, anak muda, biar punuk juga top up mah harus weh. Top upnya mahal, enggak mau. Mahal enggak dong. Bentar. Top up no ribet dan juga murah banget, percayakan pada Zroof ID guys. Kalian mau beli pack biar kayak teman-teman kalian gitu, biar kayak YouTuber, ada juga nih poin Android dan juga iOS ya guys. Langsung aja top upin di Zroof ID, jangan lupa follow dan juga order teman-teman. Langsung aja guys, let's go. Oke teman-teman, jadi kalau kami bisa lihat di sini, gua ada masuk ke dalam game apa game terbaik yang bener di dunia bos. Wow, ada jualan apa nih Konami? Tiba-tiba mengeluarkan 3 pack langsung di sini. Ada Bayern Munchen, ada apa ini? AC Milan dan juga Inter Milan ya guys ya. Oh, lihat itu guys ya. Ini udah ada POTW itu guys ya. Bentar ya Konami. Kenapa Ronaldonya di situ 95? Kenapa tuh kira-kira? Hah? Ini kalau misalkan 95, berarti max ratingnya 98. Mau gua gebukin Konami, eh? Wah, kalau misalkan ini 98 Ronaldo, ini penghinaan untuk buat Ronaldo ya guys ya. Oke, gua mau lihat dulu nih untuk pack ya guys ya. Si Bayern Munchen, terus Milan, ada Inter Milan. Oke, ya, pokoknya itu ya guys ya. Kita lihat dulu untuk Bayern Munchen ini apa? Dia itu apa? Yaelah, out wait guys, gua kira bakal quick counter. Sepertinya jelek nih, sepertinya. Hah? Kenapa kipernya Ulreh ya? Iya sih ya, kipernya sekarang Ulreh gitu ya. Cuma jelek guys ya jadinya ya teman-teman gitu. Cuma 79 anjir, kayaknya sih ini nggak worth it sih teman-teman ya. Kiminje, Davis yang oke sama Kimik. Kimik gue udah punya teman-teman semua. Harry Kane boleh-boleh teman-teman, dan udah sih itu aja sih guys ya. AC Milan ada foto ini ya manajernya ya guys ya. Oh, ngeboost tackling dia ya, ngeboost tackling. Terus untuk gaya mainnya, oh quick counter nih buat kalian yang quick counter ya guys ya. Tapi gue mau lihat dulu deh. Leo, Hernandez, Maignan, Pulisic, Tiao, Giroud, Calabria, Kier, ada Kronik juga, Loftus-Cheek, ada Reiner. Pemainnya juga Rafael Leao juga udah gue punya gitu ya. Gimana ya guys ya, kurang sih teman-teman ya, kurang sih pack yang baru nih kayaknya. Coba Inter Milan salah satu harapan kita, apakah bagus pemainnya? Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, Hanoglu, Yosomer, Fratesi, Di Marco, Turam, De Vrij, Dumfries. Kayaknya ini yang mendekati oke sih guys. Cuma kita lihat dulu gaya mainnya apa dia, gaya mainnya. Oh, gaya mainnya quick counter nih guys. Gaya mainnya quick counter, kayaknya lebih bagus Inter Milan ya guys ya. Oke, bagus ya guys ya. Dia ngeboost stamina juga biar staminanya nggak aki-aki ya teman-teman gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan dari gua, kalau misalkan kalian mau beli, beli yang Inter Milan aja guys ya gitu kan. Oke, teman-teman semua, jadi kita bakalan coba langsung aja gacha di sini, nggak perlu banyak basa-basi lagi. Cristiano Ronaldo is back mother father. Cuma di sini ratingnya kok bisa 95 doang, ini penghinaan banget sumpah Konami ya. Sebel banget ya guys ya. Aduh, sampah masyarakatnya banyak banget guys. Di sini sampah masyarakat semua ini boy. Where is Dimas Derajat? Where is Dimas Derajat Konami? Kenapa nggak dikeluarin Konami ya? Kenapa nggak? Ih, bisa-bisanya nggak keluar. Ini loh guys, ini nggak cuma Eropa ya guys ya. Kalau kami bisa lihat di sini, ini ada apa namanya si ini guys, Otamendi, yang artinya harusnya benua Asia juga bisa masuk ya si Dimas Derajat. Cuma emang kurang ajar nggak dimasukin Dimas Derajat ya guys ya. Pilih kasih Konami, pilih kasih loh. Ah ya udahlah ya guys ya. Let's go. Cristiano Ronaldo 7 kali ya guys ya, demi kelancaran bersama. Baiknya kamu ngasih gua Konami ya Ronaldo ya. Yo, let's go guys ya. 5 detik aja coy. 1 2 3 4 5. Cristiano Ronaldo in the house. Let's go. Gua udah pakai bayar bunker lagi. Portugal anjing. Let's go guys. Portugal nih bos. Woo! Portugal gaming guys. Gue bertahun-tahun guys main e-football ya guys ya, gak pernah senang gitu. Goblok banget Konami cok. Bintang 4 sekop. Sekop bintang 4 ya, sekop ya. Lu siapa sekop? Yeah. Yang terkenal dikit lah sekop. Ampun deh guys, whole player masing runs. Dia bisa apa guys? Dia bisa apa? Flip flap. Ah, double touch-nya gak ada. Gak kepake lu sekop ya, gak kepake sekop ya.
aneh banget sumpah, pemain-pemainnya tuh aneh. Di sini kan banyak ya yang bagus-bagus ya, kayak Gundogan, Ronaldo, Mbappe. Ini banyak ranjaunya juga sih guys ya, banyak sampah masyarakatnya juga ini boy. Yaudah kita bakalan coba langsung ngegas lagi ya guys ya, please man. Udahlah, Ronaldo aja lah. Dia tuh apa untuk Ronaldo? Oh, oke, okay, goal poacher, tempat sebuah. Wow, bisa posisi LMF, RMF, RWF, attacking, SS ya guys ya. Second striker, CF sama LWF guys ya. Ini aneh juga nih, ini posisinya kan CF kan? Tuh, aneh juga ya yang bilang bakal posisinya RWF. Anjir, kocak gaming guys ya. Heading, final, ya pikal kartu Ronaldo lah ya. Let's go, let's go. Apakah kita bisa mendapatkan seorang Cristiano Ronaldo? Let's go guys ya. See you, see you, see you, see you. Teori, see you. 3 kali apakah bisa mendapatkan seorang Cristiano Ronaldo? Satu virus mengguncang dunia. Let's go. Oke guys, ya teman-teman, gua nggak tahu dosa gua apa ke Konami guys. Gua nggak tahu dosa gua tuh apa ya guys ya, sumpah teman-teman. Dosa gua tuh apa sih Konami ke lu? Pemain-pemain kayak gini dimasuk-masukin ke akun gua. Gua bintang 1 lu, jing. Konami, goblok nih game. Gimana gua mau dosa gua ke lu apa, Konami? Ih, dendam banget tai ke gua. Ih, sumpah najis. Udah, guys, udah guys. Udah guys ya, enggak usah teori-teori kampang lah. Enggak ada teori-teori anjing. Udah males tai. Lihatnya kayak gitu goblok. Stop it. Get some help. Udah ini bintang 4 lagi sih. Babi. Apa anjing? Gak butuh Laporte. Apa Laporte babi? Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. Ya Allah, marah-marah terus ya Allah. Astagfirullahaladzim, marah-marah terus ya Allah. Main e-football. Gimana gak marah-marah ya guys ya? Server burik, gacha burik, anjing nih game. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak bisa loh, ditahan loh guys. Kenapa ya guys ya? Main e-football gak bisa loh, nahan emosi loh guys. Apa ya? Kegunaannya Salai ini apa guys? Kegunaan si Salai ini apa? Kalau selai masih bisa dimakan, salai gunanya buat apa salai? Hah? Buat apa salai, guys? Lu ngasih gua salai sama Skov Konami. Nah, nih, lu mau kayak gini kan? Nah. Gini kan? Ini kan yang lu maksud. Nah. Gitu Konami. Anjing. Sampai jumpa di sini ya guys, untuk video kali ini. Teman-teman sebuah kurang ajar ya guys. Sorry ya guys ya, marah-marah terus ya guys ya. Nggak tahu guys, Konaminya tuh benci banget kayaknya ke akun gua ya guys ya. Nggak tahu dosa apa yang diperbuat gua guys ke si Konami ini teman-teman ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kita gua nggak tahu anjing. Gua nggak tahu mau ngomong apa. 3 kali kesempatan dapat 2 pemain sampah anjir Konami ya ampun. Yaudah guys, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Kiram Film pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video bro. Kacau bro.